Berjumpa lagi dengan channel Asembagus Art. Kali ini saya akan membuat sebuah lukisan. Saya sebut lukisan ini sebagai lukisan yang beraliran romantisme, di mana jika kita berbicara tentang aliran seni lukis romantisme, itu adalah suatu aliran seni lukis yang lebih bersifat imajiner. Jadi segala sesuatunya itu bersifat dramatis. Entah itu konsep warnanya, entah itu kejadian dalam peristiwa yang dilukis, dan lain sebagainya. Lukisan aliran romantisme ini biasanya mengangkat cerita-cerita yang romantis. Biasanya kisah-kisah zaman peperangan, kisah-kisah percintaan, dan lain sebagainya. Namun dalam lukisan saya hanya menampakkan dua pasang burung bangau di sini untuk saya menjadikan perwakilan dari kejadian dramatik atau romantis itu tadi. Sedangkan untuk warnanya, seperti yang saya katakan tadi, ini lukisan yang beraliran romantisme adalah lukisan yang lebih bersifat imajiner. Jadi warnanya saya juga berimajinasi, sedikit berimajinasi dari warna-warna yang sebenarnya ada di alam. Jadi seperti itu, sedikit berfantasi.
sudah jadi. Tinggal buka solasinya ini. Jika kalian suka, silahkan tinggalkan like, komen yang positif mengenai aliran romantisme ini. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat berkarya, karena dengan berkarya kita bisa mempersatukan bangsa. Ya, merdeka.